Diawali dengan memperlihatkan sepasang ibu dan anak yang anaknya tengah mengikuti sebuah perlombaan kungfu, di mana si anak sedari tadi cukup dibuat resah karena ia tengah menunggu kehadiran sang ayah yang tak kunjung tiba. Ternyata, ayah dari si anak tersebut tengah melakukan negosiasi dengan beberapa penjahat untuk sebuah paspor palsu, di mana si ayah yang bernama Kung Wei ini justru mensabotase negosiasi tersebut dengan sekonyong-konyong menghajar mereka dan membawa satu dari mereka, yaitu otak gerombolan itu, lalu menuju ke perlombaan si anak. Entah apa profesi si Kung ini, sejauh ini masih belum diberitahu, tapi setelah ia sampai di perlombaan dan sudah menatap muka anaknya, tak lama muncul kembali anak buah dari si gerombolan tadi, dan ia terlibat pertarungan tepat di atas anaknya sedang berlomba. Dalam keadaan chaos tersebut, si anak membantu ayahnya dengan menunjukkan kebolehannya, dan setelah berhasil menaklukkan para penjahat, lalu datanglah para polisi, si ayah justru perlahan pergi meninggalkan lokasi, dan atas tindakan ini, si anak mendapat apresiasi dari kepolisian karena ia telah berhasil menaklukkan para penjahat. Keesokan harinya, Kung kembali melatih anaknya yang pada kesempatan ini si anak dilatih sistem pernapasannya, dan setelah itu siangnya, si Kung datang menjemput anaknya serta istrinya ke sekolah, dan setelah itu, mereka pergi menaiki bis untuk menuju ke rumah. Ketika sudah sampai di depan rumah, tiba-tiba si Kung diringkus oleh para polisi yang sudah menunggunya, dan entah apa kesalahannya, polisi tidak ada yang menyebutkannya. Yang pasti, akibat kejadian ini, si Kung dicap sebagai penjahat oleh semua warga yang ada di desa itu. Dan akhirnya di sini terkuaklah sebuah fakta serta menjawab semua teka-teki tentang siapa si Kung sebenarnya, di mana ternyata Kung adalah seorang polisi yang bertugas sebagai agen rahasia untuk sebuah kasus sulit yang melibatkan penjahat-penjahat berkelas, dan alasan ia ditangkap karena ia akan diberi misi baru oleh komandannya. Setelah berhasil menyelesaikan misi paspor palsu kemarin, kali ini ia ditugaskan untuk menyelidiki sekelompok perampok elit yang ada di wilayah Hong Kong, dan agar penyelidikan ini berjalan mulus, seperti biasa, Kung harus menyamar lalu masuk di kehidupan mereka, dan untuk mewujudkan itu semua, Kung diperintahkan kabur dari penjara ini bersama satu anak buahnya yang baru saja ditangkap kemarin. Sebelum pergi ke Hong Kong, ia kembali menemui anaknya terlebih dahulu, lalu meminta si anak agar merawat ibunya yang sedang sakit. Dan si Kung juga berpesan agar jangan menceritakan seputar dirinya ke siapapun, karena nanti dirinya lah yang akan menceritakan semuanya. Singkat cerita, sampailah mereka di Hong Kong, dan mari saya perkenalkan, ini adalah Po selaku bos dari kelompok perampok Paman Darki, di mana pada pertemuan ini, Po meminta semua anak buahnya untuk bersiap-siap esok, karena ia akan bertransaksi bom dengan pihak asing tanpa membayarnya. Tujuannya, Po nantinya hendak menggunakan bom tersebut untuk merampok di acara pelelangan, dan karena Kung merupakan personil baru, Kung lah yang akan dijadikan umpan. Keesokan harinya, Po langsung menuju ke lokasi transaksi yang lokasinya tersebut merupakan tempat kafe yang biasa para selebgram datangi untuk berfoto-foto, di mana secara kebetulan ada dua orang pasangan polisi juga di sana. Dan saat sudah melihat barang incarannya, Po pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk beraksi. Terjadi aksi baku tembak di
antara kedua kelompok tersebut, di mana si Kung mampu melumpuhkan kelompok asing lalu memberikan bom tersebut ke si Po. Tapi saat mereka akan kabur, Bu Polisi, yang kita sebut saja Inspektur Mei ini, berhasil mencegah mereka. Sehingga Kung yang saat itu melihatnya, langsung menyandera balik pasangan dari Inspektur Mei. Dan di sini, Inspektur Mei pun akhirnya melepaskan kedua orang tersebut. Selanjutnya, Inspektur Mei membuat keputusan untuk menukar dirinya dengan pasangannya dengan mengiming-imingi bisa lolos dari kepungan polisi. Dan karena sudah dalam keadaan terdesak, Kung pun menyetujui hal itu dan mereka bergegas pergi meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan, Inspektur menyarankan Kung untuk menyerah saja karena polisi terus mengikuti di belakang. Tapi hal itu jelas tidak didengar olehnya. Dan meski sudah terpojok, Kung masih menemukan celah untuk meloloskan diri. Dari aksi kerusuhan yang terjadi tadi pagi, pihak kepolisian berhasil mendapatkan gambar dari wajah si Kung. Namun polisi tak mendapat data identitasnya, di mana pihak polisi Hong Kong langsung menduga Kung berasal dari wilayah Cina. Dan untuk memastikan itu, Inspektur Mei pun ditugaskan menuju ke sana. Meskipun tak mendapat informasi, Inspektur Mei teringat dengan anak si Kung yang baru saja berpaparasan dengan dirinya. Dan entah karena ada feeling atau bagaimana, ia pun mencoba mengikuti si anak sampai ke rumahnya. Dan saat sudah bertemu dengan ibunya, ia langsung memancing istri Kung dengan mengatakan dirinya adalah teman dari si Kung. Dan spontan, istri Kung percaya-percaya saja, sehingga Inspektur Mei akhirnya mendapatkan jawaban. Ketika mereka sudah tertidur, Inspektur Mei pun langsung bergerak untuk mencari apa saja yang kira-kira bisa ia jadikan informasi. Namun baru saja memulai, ia sudah dikejutkan dengan kemunculan istri Kung yang terbangun. Dan dari sinilah istri Kung langsung bisa menebak bahwa Mei ini adalah seorang polisi yang sedang menyelidiki suaminya. Walaupun sudah mengetahui bahwa si Mei adalah seorang polisi, istri Kung tidak serta-merta mengusirnya dan justru menitipkan si anak kepadanya. Karena istri Kung bisa menilai Mei ini adalah orang baik dan mengingat penyakitnya sudah semakin parah, istri Kung seketika itu memohon kepada Inspektur Mei agar mau merawat anaknya saat dirinya sudah tidak ada nanti. Dan benar saja, ketika malam berganti waktu keesok harinya, istri Kung tiba-tiba mendadak terjatuh dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di mana saat itulah, ia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan itu cukup membuat Inspektur Mei merasa kasihan dengan keluarga ini. Sebelum mati, istri Kung menitipkan sebuah surat untuk disampaikan kepada suaminya dan istri Kung juga memohon agar Inspektur Mei tidak menangkap suaminya karena jika suaminya ditangkap, bagaimana nasib anaknya? Setelah merampungkan pemakaman sang ibu, si anak dan Inspektur Mei langsung mengemas barangnya untuk segera menuju ke Hong Kong. Di mana saat Inspektur Mei tengah membantu mengemaskan barang anak Kung, ia tak sengaja menemukan foto Kung bersama komandan kepolisian Cina. Dan dari sini, Inspektur Mei sadar bahwa Kung ini bukanlah penjahat, melainkan polisi seperti dirinya. Mengingat anak Kung belum membuat surat izin untuk pindah, Inspektur Mei dengan nekat berusaha akan menyelundupkannya melalui perjalanan laut. Di mana hal itu, tak sengaja diketahui salah satu anak buah Po yang mendengar si anak mengucapkan nama ayahnya. Dan karena Po tak ingin ambil pusing dengan masalah ini, Po pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Hong Kong, 对不对？对，你爸爸可能是公安，爸爸不让人知道，一定有他的原因。你能不能保守秘密？
Singkat cerita, esok pun tiba. Pacar dari Inspektur Mei mengetahui bahwa Inspektur Mei telah berhasil membawa anak Kung dan dengan alasan untuk memancing Kung keluar, si pacar sengaja membuat warning di koran, di mana dengan cepat berita tersebut langsung tersebar ke segala arah termasuk ke telinga si anak itu sendiri. Dan karena menganggap Inspektur Mei telah mengkhianatinya, si anak pun memutuskan untuk pergi dari kediaman Inspektur Mei. Saat dalam perjalanan mencari ayahnya, si anak justru bertemu dengan Po yang mulai menyadari ada yang tidak beres dengan identitas Kung. Dan untuk memastikan itu, Po pun menyiksa si anak di hadapan Kung itu sendiri. Dan karena tak ingin misinya gagal begitu saja, Kung pun terpaksa ikut menyiksa anaknya sendiri. Dan agar semua ini bisa cepat selesai, Kung pun membuat si anak pingsan untuk kemudian segera membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, mereka semua pergi ke bar dan saat itu juga, Kung pun langsung menghubungi Inspektur Mei dengan maksud ingin meminta bantuan kepadanya. Tapi karena hanya bisa mengirim pesan darurat, Kung pun memutuskan untuk kembali ke tempat sampah itu. Dan di saat tengah mencari anaknya itulah, muncul Po beserta anak buahnya yang akhirnya memergoki identitas Kung yang sebenarnya. Terjadi pertarungan di antara mereka yang dilanjutkan dengan aksi adrenalin dalam sebuah truk yang dikendarai anak buah si Po, di mana si Kung dibuat terjebak dalam situasi sulit. Dan di saat nyawanya hampir melayang itulah, muncul Inspektur Mei yang langsung menyelamatkannya. Dan beruntungnya, mereka berhasil kabur dari sana. Keesokan harinya, Po memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memasang bom tersebut di acara pelelangan yang akan diadakan esok. Dan sebelum menuju ke lokasi, Paman Darki menyempatkan waktu untuk mengunjungi anak Kung terlebih dahulu. Namun sayangnya, Paman Darki lengah sehingga diketahui oleh bosnya. Dan akibatnya, Paman Darki ditembak hingga mati meskipun sebelumnya ia telah berhasil menyembunyikan anak Kung. Selanjutnya, si anak gunakan ponsel Paman Darki untuk menghubungi ayahnya, lalu menginformasikan bahwa semua bom telah terpasang di setiap sudut ruangan kapal yang nantinya akan dijadikan tempat pelelangan. Di mana setelah mereka semua pergi, si anak pun langsung membajak kapal yang memonitor setiap bom yang ada di sana. Dan setelah itu, ia pun langsung memberitahukan ini ke ayahnya untuk kemudian sang ayah bergegas melepaskan semua bomnya. Ketika acara pelelangan dimulai, baterai HP si anak mengalami lowbat dan ternyata masih ada satu bom terakhir yang belum dilepaskan ayahnya. Di mana saat bom mulai membajak pelelangan ini, Po pun langsung mengancam mereka semua dengan meledakkan hostnya. Dan seketika itu pula, suasana pun langsung berubah menjadi mencekam. Saat itulah, Kung langsung bertindak untuk melawan mereka semua. Dan dengan ini, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Dengan ketangguhan bela diri yang dimilikinya, Kung pun dengan mudah berhasil mengalahkan semua anak buah Po. Dan saat semua sudah dibereskan, kini tiba saatnya bagi Kung untuk meladeni perlawanan si Po. Saat pertama
pertarungan berjalan satu lawan satu, Kung dengan kemampuannya mampu mengungguli perlawanan yang dilayangkan Sipo. Tapi ketika mereka bertiga bersatu, Kung langsung dibuat terpotang-panting tak karuan. Di mana saat mulai terpojok itulah, si anak muncul untuk menyelamatkannya. Dan kini mereka menggabungkan jurus untuk melawan ketiga orang tersebut. Ledakan tersebut membuat mereka berdua mulai kehilangan daya, dan kesempatan itu dimanfaatkan Po untuk bisa mengalahkan mereka. Di mana tak lama berselang, muncullah Inspektur Mei yang berhasil menembaknya. Namun meski berhasil tertembak, si Po tetap bertahan dengan cara menyandra si anak. Saat menemukan kesempatan, Kung pun langsung menembaknya, dan setelah itu mereka segera membawa si anak keluar dari sini. Namun ternyata, Po belum juga tewas, dan mengingat anaknya tidak punya waktu banyak lagi, Kung pun memilih mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Di scene akhir, si anak tersadar dari komanya, dan film ditutup dengan memutuskannya Inspektur Mei untuk menjadi ibu dari si anak. Tamat.